Kali ini kita akan membahas satu lagi senjata yang akan dipakai di map Vikendi, atau bisa dibilang map bersalju, yaitu senjata Heckler & Koch G36. Sejarah singkat, senjata ini mulai dirancang pada tahun 1990. Ketika itu, angkatan bersenjata Jerman meminta HK untuk membuat senapan baru untuk menggantikan senapan yang sudah dipakai sejak tahun 1950-an. Sebelumnya, dua rancangan HK sempat ditolak pada tahun 1980-an, yaitu senapan revolusioner G11 dan senapan konvensional G41. Itu tadi sedikit penjelasan sejarah singkat senjata baru di map Vikendi, dan ini dia penampakan senjata Heckler & Koch G36 di PUBG. Silakan disimak, siapa tahu nanti bakalan jadi senjata andalan teman-teman untuk meraih chicken dinner di map Vikendi.